Katanya mau bantuin aku minain pasirnya, tapi belum datang mereka. Tahu apa ini pasirnya banyak banget sekarang. Kalau aku sendirian mampus aku. Aduh, di mana mereka ya? Coba aku cari mereka ke hutan dulu. Mana ya mereka? Begini lagi. Udah sore banget juga ini. Mereka belum datang. Saputra, Yoga, Jordi. Saputra, Yoga, Jordi. Mana kalian? Ya tiga punya aku, beli kreasi yang bagus. Ya kalah punya mu kan? Tak mungkin lah punya aku kalah Saputra. Dan ini bagus juga kan? Nah, oke kawan-kawan, ini aku sama Saputra buat mainan dari pohon pisang. Ya betul tuh kawan-kawan. Nanti main aku harus yang paling bagus. Biar punya juga biar kalah kawan-kawan. Kayamu Saputra, punya mu jadi aja belum. Ya punya aku udah setengah ini jadi. Ya sabarlah kan, ini udah dikit udah selesai kok. Eh mau buat mainan apa itu kamu? Aku mau buat senjata angkapan 7 ini. Angkapan 7? Kalau aku buat sniper aja. Biar bisa dari jarak jauh nembaknya. Kemana kamu itu Saputra? Mau kemana itu orang ya? Gak diam-diam buat mainannya itu. Mana Armani raja kerjaannya itu? Udah pisangnya di bawah lagi nih. Gimana mau nyelesain ini kalau di bawah? Saputra, ya kok? Itu si Jarwo itu. Wah, wow, sini Garwo. Woi, aku di sini, woi. Wah, di sini ternyata kamu. Lagi ngapain tuh, Kak? Ini lagi buat mainan dari pohon pisang. Pantesan aku tunggu kamu enggak datang-datang. Ternyata kamu di sini lagi main ya. Emang kenapa kamu nungguin aku, Garwo? Kenapa? Kenapa? Katanya kamu mau bantuin minain pasir. Tapi aku tunggu kamu enggak datang-datang. Alah, aku lupa, Garwo. Dasar kamu, Kak. Terus si Jordi sama si Saputra kemana? Kalau Saputra lagi kesana, gak tahu nyari apa. Kalau Jordi aku gak tahu. Kalian di rumahnya dia. Aku tungguin dari tadi, gak datang-datang. Untung aku ada inisiatif untuk nyari kalian kesini. Wah, si Jarwo. Kok kamu dimana kesini, Jarwo? Ya, aku lagi nyari kalian ini. Katanya kamu mau bantuin minain pasir, ternyata gak datang. Wah, aku lupa, Jarwo. Maaf, Jarwo. Tadi sih, si Yohan nyari ke rumah. Katanya mau buat mainan dari pepah pisang. Kalau aku tungguin di sana, kalian sampai malam gak datang. Ih, maaf Jarwo, aku lupa. Ntar dulu ya, aku masih buat lagi nih, lagi dikit. Malam dong Saputra, udah jam 6:30 ini. Sabar aja dulu, ini bentar lagi juga selesai kok. Emang buat apa itu kamu Saputra? Ini aku lagi buat mainan dari pohon pisang. Mau buat senjata api Jarwo. Ada-ada aja kamu ini Saputra. Mainan dibuat dari pohon pisang. Kalau mau buat mainan dari kayu dong, biar bagus. Ya kalau dari pohon pisang gampang Pak Jarwo. Terus kamu nanti beneran mau ke rumah? Mau bantuin aku minain pasir Saputra? Ya. Ya beneran kok Jarwo, tenang aja, aku bantuin kok sampai selesai. Ya udah kalau gitu aku tunggu di rumah ya. Ah, sampai kamu pulang, di sini dulu temenin kita. Ya Jarwo, di sini dulu kamu diem, bentar lagi selesai kok mainannya ini. Ya udah kalau gitu cepet dong. Bantuin dong Jarwo buatnya. Aku nggak bisa buat mainan. Si Jordi gimana Jarwo? Kok ada kelihatan dia? Nyari dia juga, ngapain nanya ke aku lagi? Wah, aku kira sama kamu, kayaknya masih di rumahnya dia. Ya si Jordi masih di rumahnya Saputra, nanti kita cari kesana, suruh bantuin minan pasirnya Jarwo. Aduh cepetan dong, udah keburu malam nanti. Sabar Jarwo, sabar itu di sana Tuhan. Ya aku tahu itu, tapi ini waktu-waktu gak? Ya sabar-sabar lah, ini lagi sedikit selesai kok. Sabar Jarwo, si pohon yang kecil ini. Cepetan lah. Ntar dulu. Duh, sedikit. Aduh, teman-teman. Kenapa? Kok panik begini, Jordi? Aduh, ternyata kalian di sini. Emangnya ada apa, Jordi? Kok panik begini? Ini, ya benar. Si Jordi datang malah panik. Iya, itu. Kayaknya kita sama harimau aja. Nggak harimau lagi, teman-teman. Begini, tadi aku ketemu mobil hitam di jalan. Terus, aku lihat pas mobilnya berhenti, nggak ada sopirnya. Terpaksa aku lari. Yang benar itu, mobil jalan nggak ada sopirnya, Jordi. Palingan kamu salah lihat, Jordi. Ya, si Jordi siang-siang gini, ayahnya minta ampun. Nah, kamu belum makan, Jordi. Makanya kayak gitu. Makan dulu sana. Aduh, bukan masalah makan atau gimana ini, teman-teman. Aku nggak kenapa-napa. Aku sehat walafiat. Nah, tadi mobilnya itu emang ada sopirnya jalan sendiri dia. Aduh, serem banget tau, teman-teman. Sekarang kalau kalian nggak percaya, ayo lihat ke sana, yuk. Seriusan kamu, Jordi? Aduh, serius, Jarwo. Ya udah kalau gitu ayo kita ke sana lihat Jordi. Ayo Saputra, yuk kah? Dulu. Yuk, taruh dulu senjatanya ini. Sudah selesai ini. Taruh dulu. Cepetan sini cepetan. Cepetan sini. Ikutin aku. Mana Jordi? Di sana di jalan. Serem banget itu mobilnya kawan-kawan. Cepetan sini ikutin aku. Ya Jordi. Di mana itu mobilnya Jordi? Di sini, ikutin aku. Mana? Aduh, di mana nih mobilnya Jordi? Wah, kalau ada mobil misterius gitu, sebaiknya kita hindar dulu. Ya, itu benar mobil yang dibilang sama Jordi apa? Bukan. Iya. Takutnya nanti tuh mobil parkir dia tuh.
supirnya kecil. Wah, nggak mungkin. Mungkin beneran itu mobil berhantu. Si Jordi kan nggak pernah bohong. Ya, pokoknya kita ikutin aja si Jordi nih. Cepetan. Wah, di mana ini kata si Jordi? Iya, itu di mana ini? Wah, ini dia! Hei, minggir! Apa itu yang dibilang sama si Jordi? Wah, bisa ganti itu! Ngumpet sini! Wah, berarti benar itu! Wah, pasti benar apa yang dibilang sama si Jordi? Itu mobilnya! Berhenti di sana lagi! Hei, ngomong-ngomong si Jordi kemana itu? Mana aku tahu! Itu mobilnya berhenti di sana, ini, kawan-kawan! Hah? Teman-teman! Aduh, itu mobilnya! Udah tahu, Jordi! Ya, Jordi, aku makanya tahu. Aku ngumpet di sini! Ya, ngumpet, Jordi! Nah, benar kan apa yang aku bilang? Itu mobilnya serem banget! Sekarang gimana ini tuh mobilnya berada di sana? Gak usah takut kalian, kita sambil aja ke sana yuk. Ya udah kalau gitu kak, turun kak. Ya yuk kita lihat ke dalam sana yuk. Yuk Jordi, kamu duluan. Wah kamu badan aja besar tapi penakut. Iya. Wah jantung belum mah. Pak Den, dulu ke rumah sakit. Iya, ya, dia mobilnya. Wah gak ada siapa-siapa. Oh, bener kan? Gak ada sopirnya ini. Gak ada sopirnya, kamu bilang kecil lagi gak ada sopirnya ini. Iya bener. Ini kok bisa jalan sendiri nih ya? Nah ini kayaknya mobil berhantu Saputra. Ini lagi berkeliaran di jalan ini Jarwo. Iya bener Jordi. Kalau gitu aku buka dulu ini. Aduh serem banget ini. Kenapa goyang ini? Wah. Aduh bahaya ini. Wah aku pegang tadi kenapa goyang-goyang? Gak tahu. Wah aku juga tahu ini. Itu matanya kedip-kedip lagi. Aduh bahaya ini. Kita menjauh dari sini yuk. Gak usah takut kamu. Bukan gak ada orangnya dalam. Nah itu dah yang bikin takut Gal. Itu nggak ada orangnya. Nanti kalau ini benar-benar ada bahaya ga? Itu tadi juli gimana? Wah benar itu apa yang dibilang sama si Saputra? Gak usah takut kalian juga nggak ada apa-apa. Kalau kosong ini kosong. Kalian ini nggak ada siapa-siapa. Kalian ini nggak ada apa-apa. Oh, si Oi dalam. Benar ya, benar. Oh ya ga? Gak bisa ini. Aduh, si Yoga bisa diculik ini. Gimana ini teman-teman? Aduh, aku juga nggak tahu nih Jarwo. Ayo kita bebaskan si Yoga. Tolong! Gimana ini? Pintunya gimana ini? Ya aku juga bingung ini. Aduh, gawat ini kawan. Sekarang gimana? Aduh. Ya udah Jordi, kita harus cari bantuan. Kalau enggak segera kita ngeluarin si Yoga dibakalan bawa kabur. Betul tuh Jordi. Kita bawa si Yoga sekarang. Ya udah kalau gitu kalian tunggu di sini ya. Biar aku yang cari bantuan. Jordi, cepetan Jordi. Aduh, Yoga. 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 Wah. 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 Kenapa nyala ini hidup? Kenapa ini mobilnya ini? Benar mobilnya jalan! Yoga! Kok gimana ini? Yoga! Tolong! Aduh kawan-kawan! Aduh, kawan-kawan. Wah, ini mobilnya berhenti juga. Ya, berhenti mobilnya nih. Ya, gimana Jordi? Ada yang bawa batu ke sini? Wah, di rumah lagi sepi, nggak ada orang. Aduh, gimana ini? Sekarang caranya mobilnya berhenti di sini. Wah, kita dobrak aja yuk. Ya udah, kalau gitu yuk kita dobrak. Ya, Yoga. Kamu dobrak Jarwo. Ya. Satu, dua. Cepat, ayo kita angkat. Cepat, kabur.